Selamat pagi. Kali ini saya akan membuat udang pedas manis. Di sini saya sudah siapkan udang 500 gram, lalu ada bawang bombay 1 butir, bawang putih 3 butir, cabe gendot atau di sini timang 3 buah dan bawang daun secukupnya. Saya gunakan 4 batang yang kecil. Lalu ada minyak ikan karena di sini saya enggak nemuin saus tiram, jadi saya pakai saus ikan atau minyak ikan. Lalu ini ada saus tomat, saus pedas dan kecap manis, juga ada lada dan garam secukupnya, cincang, ini bawang bombay dan bawang putihnya. Selanjutnya kita iris-iris bawang daun. Iris cabenya. Ini rasanya pedas sekali, jadi saya pakai cuma 3. Tapi kalau mau lebih pedas silahkan. Lumayan nih pisaunya. Disponsori oleh hadiah 17 Agustusan juara 2 main pingpong. Panaskan panci dan minyak goreng 3 sendok makan. Tadi lupa tadi sebutin bawang bombay dan bawang putih yang udah dicincang. Lalu tumis sampai harum. Udang sampai berubah warna. Bahan saus, saus ikan, lalu saus pedas, saus manis dan kecap manis, saus tomat yang sulit, dan garam dan merica. Cek rasa. Kita masukkan cabai dan bawang daun. Siap dibawa untuk piknik.